Oke, balik lagi di channel YouTube Yana Official. Di video ini gue mau unboxing, mau nge-review. Tapi sebelum itu jangan lupa ditonton sampai habis video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Oke, gak usah lama-lama. Jadi gue mau unboxing paket sebuah brand dari salah satu brand lawas yang sampai sekarang masih eksis. Gua mau unboxing paket dari brand Cruise. Paketnya mana? Nah, jadi paketnya ini mau gua review, mau gua unboxing. Ini untuk artikel terbaru dari Cruise. Jadi langsung aja kita unboxing. Dapat stiker satu, stiker yang sangat ikonik buat Cruise. Satu doang buat stiker. Nah, dia ini yang utama, pakai kaos t-shirt. Jadi ini kebetulan gua beli ini lagi sale di Shopee, promo 11/11. Ini detailnya sekitar 250.000, gua beli diskon 40%, jadi 150-an kurang lebih segitu ya. Gua ambil warna putih, tes medium. Oke, langsung aja gua unboxing. Nah, jadi untuk bagian t-shirt kaos dari Cruise, gua udah lama banget gak beli kaos dari Cruise. Terakhir gue beli produk Cruise tahun 2016 kalau nggak salah, di Jackpot. Nah, ini yang paling baru nih gue beli, artikel yang baru. Nah, gue mau bedain yang lama sampai yang sekarang. Ya, bedanya ada perbedaan atau sama aja gitu. Oke. Jadi ini kaosnya warna white putih, tampilan depan kayak gini. Untuk belakangnya dia ada logo Cruise, terus di sekitar leher ada tag label Cruise. Nah, yang paling gua suka, kan sebelum gua beli gua lihat di Instagram ya. Nah, dia tuh untuk yang artikel yang ini dia nggak ada jahitan untuk jahitan samping. Jahitan di sini nih nggak ada jahitannya. Jadi kayak ini yang gua suka. Sama untuk bahan, nah bahan juga dia beda nih dari yang artikel sebelumnya. Sebenarnya sih artikel Cruise tuh kadang dari 2016 gua beli itu bahannya agak tipis, cuma lembut ya. Sama dari Cruise itu warnanya gak gampang pudar. Nah, terus sampai makin kesini, nah kenapa dari 2016 sampai kesini gua gak beli Cruise? Nah, gua kurang serap dari lehernya tuh, yang artikel berapa kali itu. Nah, dari lehernya nih dia tebel kayak keras gitu, makanya gue nggak beli. Nah, dari ini yang paling baru nih, warna putih, terus lehernya juga sama nih, gue demen banget nih kalau bahan-bahan kayak gini. Bahannya bagus sih, lembut, tebel gak tebel banget sih, sedang lah.
kita review untuk kaos terus segini aja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. See you.